masih di Play Hari, tujuan mau ke Tarjun, Kalimantan Selatan. Masih kurang lebih 5 jam perjalanan dari Play Hari ya. Tadi saya berangkat dari Kota Baru, Banjarmasin, dekat bandara. Kita lagi di Play Hari nih, lagi makan di warung Madura. Seafood enak banget. Ini mobil kita, gengs. Sini Pak, semalam kena macet 2 jam karena ada jalanan longsor. Gunung berkabut guys. Area dem apa ya? Yo guys, selamat siang semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu menjadi rezekinya. Nah, gua sekarang lagi di sebuah pasar kecil yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Batu Licin, Tarjun ya. Nah, ini pasar tradisional. Jadi pasar ini ngejual ikan-ikan segar yang baru naik dari laut ya, dari apa namanya itu? Dari nelayan. Nah, ini rumah-rumah di sekitar pelabuhan sini, pelabuhan kecil. Keren guys. Saya lagi di Kalimantan Selatan, di tempatnya di Batu Licin. Nah, kita masuk ke area sini. Tuh. Jadi yang dijual itu ikan-ikan segar kayak gini, baru naik dari laut, dari nelayan ya. Nah, jadi rumah-rumah di sini tuh terbuat dari kayu-kayu, gengs. Kayu pulin namanya, itu kuat banget. Air lagi surut nih, ya. Sekarang kurang lebih jam berapa ya? Udah jam sekitar jam 12, mau jam 12, gua mau sekitar jam 12. Gua itu baru sarapan ya di sini, karena kalau pagi jarang ada nasi di sini. Adanya kayak goreng-gorengan ya, makanan-makanan ringan. Nah, di situ banyak tongkang-tongkang yang bawa batu bara ya. Tuh. Nah, di sini sebenarnya gue ada kerjaan di salah satu pabrik semen di sini. Nah, itu dia pabriknya loh, kalau bisa dilihat dari kamera. Yang biasanya gue ngonten motoran ya, sekarang gue ngontennya karena gue emang lagi di Kalimantan sekarang ya. No. Jadi di Kalimantan ini, di Kalimantan Selatan tempatnya ya, itu kan Kalimantan udah Pulau Kalimantan ya. Jadi di Pulau Kalimantan itu ada pulau lagi di tengah-tengah gitu. Ada pulau kecil di tengah-tengah. Ya makanya ini dikelilingin laut ya. Jadi ada pulau kecil gitu, di tengah-tengah pulau itu ada pulau lagi gitu. Jadi Tarjun ini dikelilingin ini apa, laut ya, cuman kayak gini lautnya guys, kayak pantai-pantai kecil gitu ya. Nah, kita jalan di dermaga ini, dermaga kayu dari sana sampai sejauh ini ya. Ini di sini ada anak kecil lagi main. Wah, banyak ini guys. Sini ya, gila perahunya. Udah perahu modern semua nih, gengs. Jangan salah di sini ya. Jadi perahunya keren-keren loh.
coba. Tuh di kecil. Eh, Dek, enggak takut jatuh ke air. Ya, enggak takut nyemplung. Awas ya, hati-hati mainnya ya, takut jatuh ya. Nama kamu siapa yang baju kuning? Alif. Kamu siapa? Gidan. Itu. Faiz. Hati-hati ya kalau mainnya. Ya. Jangan deket-deket pagar, nanti jatuh. Awas jatuh ya. Tuh bocah-bocah main, guys, enggak takut jatuh dia. Udah kelas berapa nih? Ya, enggak sekolah. Sekolah kan? Kamu kelas 1. Ini belum. Udah. Udah kelas berapa? Masih TK ya? Awas jatuh, saya ngeri ya. Jangan ya, awas-awas loh. Kayaknya ada yang lagi mancing, mas-masnya noh. Bocah juga ternyata. Sekir abang-abang. Jadi pelabuhannya kayak gini doang ya. Tuh. Dek, ini perahu buat nyari ikan ya? Bukan. Jadi buat apa nih? Oh, jalan-jalan gitu ya? Awas hati-hati, jangan, aduh, ngeri banget saya ngelihatnya. Wah gila, saya udah gemeter aja di sini. Ini bocah main yang nggak takut, guys. Tuh lihat ya, teman-teman lihat. Dia tuh udah gelantungan kayak gitu, udah nggak takut lagi, nyemplung dia. Wah gila, keren mah. Set, gua berdiri sini aja udah goyang-goyang rasanya pala gua. Nah itu ada pabrik ya, pabrik semen. Tuh sebelahnya nggak tahu lah, pabrik sawit itu sebelahnya yang warna biru. Nah ini pabrik semen. Nah itu ada apa namanya, ada kompayor ya, sampai ke situ dia mungkin nggak tahu lagi itu apa tempat pembuangan apa gimana ya. Pokoknya itu sepanjang ini ada kompayor jalan ke situ ya, ngelewatin gardu-gardu kayak gitu, nggak tahu lagi bahasanya kayak gimana. Jadi perahu ini ya, kata si adenya bilang bukan buat nelayan, tapi dia buat nganterin orang katanya kalau bepergian ya, kalau misalnya mau kemana gitu ya. Tuh, jadi rumah-rumah di pesisirnya kayak gitu ya, rumah-rumah panggung, guys. Aman. Rumah panggung aman. Kayunya kayu ulin.